Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haitsu asab wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Tablighiyah Garege, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, yang alhamdulillah pada pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Kita bermohon kepada Allah agar dapat kita diberi kesehatan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah pemilik alam semesta ini dengan segala kekayaannya yang kita disuruhnya sebagai hak pakai, yang beliau itu hak milik. Kadang-kadang kan awak salah menampean. Dapat rumah dengan biaya dicicil, ko hak milik ko atau hak guna bangunan? Siapa saja yang mengklaim hartanya itu dia yang punya, itu sebenarnya tidak. Yang punya Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, bara pintu toko ibu-ibu, salapan pintu itu nyo pinjaman di Allah kamu. Nanti kalau ndak toko, kau tabakah, ndak ambo mati. Ndak itu? Iya. Kemudian para jemaah yang terhormat, milik Allah yang kita dipinjamkannya itu harus kita pergunakan kepada yang diredainya. Baru sesuai kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan jemaah tablighiyah seperti itu semuanya. Amin ya Rabbi. Judul kajian kita pada pagi ini, Nabi Sulaiman, Raja yang Bijaksana. Ibu-ibu, bapak-bapak, nak datang pagi kau, ada tak nambah rencana jadi raja? Boleh tu Ustaz, boleh. Itu hak warga negara. Boleh kita mencalonkan diri kalau kita mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, ada ilmu, ada pengalaman.
Tapi tidak cukup dengan itu saja. Kalau orang itu menjadi pemimpin, dia beragama Islam, tidak dia tiru Nabi Sulaiman atau nyotiru Firaun, itu dia akan mendapat hukuman istidraj. Jadi kita kalau jadi pemimpin itu harus meniru Nabi Sulaiman, sebab beliau berketurunan itu. Bapaknya juga raja, namanya Daud, dan juga Nabi. Kita cari Nabi Sulaiman kok sajak ketik ya Pak. Jadi orang awak menyebut kalau kau jadi manci orang tu ikunya laruncian. Nabi Sulaiman kok Pak? Beliau kutiko ketik itu selalu ingin pai sama ayahnya. Dibaso disabui orang panurui. No panurui jo pak, no panurui jo biye, no. Jadi kama pak nyoka pai, pak pai cik pak, pai cik pak, namu tinggal. Kecik orang gaik-gaik di kampung, kalau pusa-pusa kapal warna barek kasuho, atunya suko ikui jo induknya. Kalau pusa-pusa kapalonya barek kakida, atunya suko ikui jo ayahnya. Kalau inyo gadang salero serupa mboga, atu pusa-pusa diparui. Bapak kuambo kecil gadang salero, lah habis nasi empera tadi sambanya dua lah tu. Balui je, talue je. Atu skotek ngabih lah sekali. Nah gadang salero tu. Atu pusa-pusa diparui. Menjale Nabi Sulaiman tu selalu pai joya. Suatu kali ayahnya memutuhkan suatu pakaro, kurang pakaro, masuk tarana ke dalam para orang. Dimakannya lah tanam-tanaman orang. Tapi tanaman ko ibarat padi alun baparui lai. Alun ado parui padi di dalam tu nangka jadi buah. Dan kemudian nanamonyo tarana jawi jokabau itu giginya sawalah ke bawah saja bu pak. Kabau jo jawi atau bantiang itu ndak ada giginya sawalah kate, tapi tajam jola pariso. Akece orang gaik-gaik jo gua kombo ndak tahu bana ba. Baamang ko kabau jo bantiang atau jawi ndak bagigi kate, nyo sipaan dipuyu dulu ya. Tangga giginya tu sana. Dia sampai kini tak bergigi keturunannya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, bamang ko puyuh menyipaan. Ko cerita klasik. Puyuh ko kan tak muah besaran di atas kayu dah. Kerana jarinya tiga. Sayoknya pem. Pendek. Jadinya dalam sama sekalau bersarang. Tapi jaklah kaki puyuh ko sawalah dek kabau. Nan sawalah le lapih. Hanya sipak gigi kabau ko tangga. Puyuh ko putih jarinya ciek dek dipijak kabau. Tapi itu jangan diselidik. Mana itu cerita klasik. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak karolah orang punya kabau ko, jo orang punya ladang. Alah di sidangan, di pengadilan. Biang katabuk gantiang kaputih rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Akhirnya Nabi Sulaiman ikut. Nabi Daud. Diputihlah pakaro ko untuk pengganti tanaman nan dimakan tadi, disarahan taranak ko ka urang punyo kabun. Urang punyo kabun enggak ada artinya. Sawananyo tanamannyo ko bisa dirawat baru ulung kawati do. Sebab namam giginyo kabau. Kabau ko giginyo sebelah ke bawah. Indak tacabui tanaman ko do. Tajam gigi sebelah ke bawah tu jadi putih ujungnya. Nya bisa ditandoi mah bu, kalau ado ibu bertanam jagung di ladang, ya kan? Tak cabut jo rumpun-rumpunnya.
Iya kan? Atu tandona memakan kudo. Bab itu kudo tu giginya teh bawah. Nyo suko manggu jadi dapat kudo bendi. Ndak ada nang pernah menggeleng. Antah anak nyo anggu antah lah. Pero dapat pitih kusi ema. Nyo dapat sagu bacancang nyo manggu panjang tu. Jadi kudo tu nyo ranggui tanaman tu. Tak cabui. Ah, kalau buahnya hilang, turang dan mencelok. Jangan dituduh kudo jauh-jauh. Ya kan? Kaum muslimin, orang punya kabau, indah lo pakai hati-hati do, Pak. Karena nama mutuhin sidang ko Nabi. Ya kan? Tak bahannya do. Rela senyanya. Ah, Nabi Sulaiman mencalik tu, umurnya sekitar 10 tahun. Ya kan? Allah sudah pakai rotunya wituan tangan. Kayahnya. Ayah, maafkan ananda yo. Ananda kete berumur 10 tahun. Tapi keputusan ayah tadi kurang tape menurut ananda. Bab itu tanaman ko masih bisa dirawat, nyalun babuah. Bagi hanse kabau ko kaurang punyo ladang. Itu samonyo menembak pipi jo Maryam. Jo bulu-bulunyo ndak kawasuot. Ambo tanyo kabau ko tadi sedang hamil. Nantian kabau ko beranak dulu. Kemudian lah sarasai anaknya carai menyusu jo induknyo. Anak kabau ko pengganti tanaman. Nan induknyo dibalik. Engkau orang punyo balik. Kalau dia gianjo induk-induknya ko rugi orang punya taranak ya. Maafkan ananda ya. Kok Daud nang kini ayahnya tu nyolapi anak ko juga bek pinggang. Di muka sidang di kantor lah. Tapi Nabi Daud ini nabi, ini anak saya ini pintar. Manggu-anggu. Iya kan? Anyo payon dek Nabi Daud ko orang banyak. Ba menurut apa-apa pandapai anak ambo kan. Betul tuan. Ya kan? Mandapai sokongan dia orang banyak. Jadi walaupun anak kecil Pak, dia mempunyai suatu kelebihan. Kata-katanya itu benar, kita terima. Kadang-kadang awak orang gaik nak ada itu dah Pak. Umuang tiga kali sanjo itu adalah nak ajar. Ya kan? Dulu dia makan karak dari Ahmad. Itu kebanyakan orang tego namanya. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, jadi setelah Nabi Daud ini tua Pak. Barik berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake. Sebelum beliau meninggal, namanya kalau di Minang Iduik Bakari Lahan. Dengan kesepakatan rakyat banyak, bukan kemauan beliau saja, dipindahkanlah kerajaan ini yang memimpin anak beliau Nabi Sulaiman. Aku tikotonya lah bujang. Setelah Nabi Daud itu tua, kerajaan dan kekuasaan dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, itu bertambah jaya negeri beliau itu. Karena yang jadi raja itu Nabi. Tak mungkin dia merugikan rakyat. Ananya baco sudah diangkat jadi rajo. Kena-kena kajiak pagi. Kau ya bu? Kau terpilih lo ibu jadi wali kota periode itu. Sudah wali kota nangkini kau. Atiru Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman sujud syukur? Atau maimbau orang mendoa? Setelah dia diangkat jadi raja, indak beliau menangi minta ampun. Qala rabbighfirli. Oh Tuhan. Ampunkan aku. Jadi beliau rusuh jadi raja. Bab itu kalau indak adil beko tanggung jawabnya ba. Bari ampunkan saya ya Allah. Jadi beliau tidak sujud syukur, tidak memanggil tetangga berdoa ke rumah. Karena besar hatinya jadi raja, tidak begitu. Dia minta ampun. Takut beko kalau aturan Allah talangga. Kalau orang dirugikan, dizalimi.
Tapi setelah itu doa beliau juga bukan main. Setelah minta ampun tu, wahab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, berilah saya kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja sesudah ini. Jadi setelah beliau jadi raja itu sampai hari kiamat, tidak ada orang nan kabisa menandingi Nabi Sulaiman itu di dalam masalah menjadi raja maupun kekayaan. Jadi orang paling kaya di dunia itu sampai hari kiamat nanti adalah Nabi Sulaiman. Ya kan? Sudah Tuhan yang minta ke Allah. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haitsu asab. Nyojinaan di Allah untuk Nabi Sulaiman tu kamanyo kafai kendaraan. Kendaraan tu apa? Angin. Jadi Nabi Sulaiman tu kalau kabakunyong dari Palestina ke negara lain, ke Suriah, ke mana saja, itu kendaraannya angin, Pak. Angin menabangan. Jadi tidak ada beliau membeli mobil dinas sekali 5 tahun. Nabi Sulaiman terhemat biaya negara ini. Kerana nyokama pai jo angin saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah tu alai? وَالشَّيَاطِينَ كُلَّا بَنَّاءٍ وَغَوَاسٍ. Setan-setan diperintahnya untuk mengambil intan mutiara berlian ke dalam laut untuk membangun istana. Jadi tidak ada di Nabi Sulaiman itu anggaran APBN. Nyosuruh saja setan menyilam ke dalam laut. Dari intan berlianlah dibangun istananya. Jadi tidak ada kaum muslimin dana bocor dinya. Ada. Atau Nabi Sulaiman memelihara dirinya agar tidak terjebak dengan dosa. Sudah tualai. Wa akharina muqarranina fil asfad. Nan mada-mada setan yo jindo nyo KBN di belakang dapur nyo belenggu. Tak nyo lape-lapean. Ya kan? Akini lihat do rajo nan bisa mengabek setan do. Dado. Tu beliau Nabi Sulaiman. Suatu kali nyo melatih tentara nyo babari. Dalam rute perjalanan tu ada sarang samui ke ditempuh. Takajui samui ko. Sebab Nabi Sulaiman ko tentara nyo banyak, nyo pakai sepatu wasi. Samui kena lu itu nyo. Kok tapi jak yo betuasi ba? Mati. Mengecek lah rajo samui ko ka anak buahnyo. Ba katonyo hatta idza atau ala wadin naml. Ketika hampir sampai Sulaiman latihan baris berbaris dengan tentaranya di suatu lembah yang dihuni oleh semut. Qalat namlah. Kaluarlah Raja Samui ko berpidato. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Oi kawan-kawan, masuklah ke dalam sarang sadonyo. Sulaiman kalalu jo tentaranyo. Nyo ndak kamanya dari tu do. Awak nang ketek ko biaso senyo lanyo de nang gadang nyo ndak nampak di nyo. Itu kecik Samui ko kena buahnyo. Ya kan? Nang kecik Samui ko Nabi Sulaiman tak katau. Tapi salah satu mujizatnya, Pak, nyo mengerti bahasa binatang. Jadi beliau mengerti bahasa Samui. Bagaimana tanggapan beliau mendengar ocehan semut tadi? Nang biasa orang gadang ko nyo lanyo se orang keteknyo. Nyo tak katau do tubuh alui. Masuklah ke dalam sarang jauh-jauh supaya jan. Tapi jak kecik Raja Samui ke rakyatnya. Bagaimana Nabi Sulaiman? Fatabassama dahikan. Tersenyum dia mendengar ucapan semut. Ya, galaknya. Kok Sulaiman nang kini tu di sindir seperti itu dek rakyat. Ya kan? Nyosiram nyo minyak tanah Samui.
awak ketik muncul bisu lo kece. Nabi Sulaiman tak sadar dia. Ya kan? Apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Beri saya kesempatan mensyukuri ini ya Allah. Wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda. Berilah saya ya Allah waktu-waktu terbaik untuk beramal yang engkau redai. Dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Atur ajo nan sadar. Ya kan? Sadang samui senyuara goi. Apalagi orang. Kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Sekali nyau pacara. Adonan tak datang pasukannya namanya Hud-Hud. Itu dari golongan buruang. Ya pasukannya beda bu. Kalau angkatan daratnya orang, kalau angkatan lautnya jin, kalau angkatan udaranya buruang. Referensinya Ustaz suri Al-Qur'annya wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wattair fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, disatukan pendapatnya untuk menjadi pembela negaranya dari golongan jin, dari golongan manusia, dan dari golongan burung. Abis asa pendapatnya tuh. Iya kan? So pendapatnya, padahal makhluknya beda. Begitu pandainya orang memimpin, anak buahnya nan balain karakter bisa bersatu. Karena pemimpinnya pandai. Tak terkena dia bodoh pak. Ada pantun orang kik tinggi ko. Kambiang sakandang jo harimau. Ba'a mangko indak ditangkoknya. Urang go balo sangat pandai. Walaupun sakandang kambiang jo harimau, urang go balo pandai indak kanyo tangkok kambiang tu de harimau. Tidak tiba burung Hud-Hud ko ketika pacara. Tibanya besok orang lah usai. Kata Sulaiman, engkau tidak disiplin. Sudah talambek masuk kantor, tidak lupa ke dinas. Galak seburung Hud-Hud ko. Kenapa engkau ketawa? Tuanku sebagai manusia tentu ada lupa, kilap. Tuanku nak lupa. Ambo kalah berpindahan jadi kepala intel. Kepala intel tidak pakai baju dinas dong, tak urang. Itu yang kedua, ambo kalah dimutasian, tidak perlu ambo masuk upacara. Karena ambo kemari pai je, untuk main tel. Intelijen. Kalau tiba di onda itu kacau spion doang. Ada anak muda hanya wakai gini, tidak nampak lawan dari lekang. Ikan? Kau muslimin, kama engkau je. Ambo pai ke negari Sabah. Mana tu? Ada rajo padusi sinan ranca. Inyo hebat lo memimpin negari. Inni wajattum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Seorang raja, ratu perempuan memimpin negari bijaksana, tanah-tanahnya subur, rakyatnya sejahtera, dan kerajaannya besar. Rajo tu rancak warna tunggu. Apa mengkonya Tuhan Nabi Sulaiman ko? Kebetulan Nabi Sulaiman ko bujang baru. Ya kan? Nyo panciang kok lagi ke Maselero tu. Orang rancak banyak di kampung awak. Ko mangga kasih nanna mencelik. Nan babobot lah laporan tu tek je Nabi. Danga di tuanku dulu. Adonan babobot. Sayang rajo rancak tu tuanku. Sayang seribu kali sayang tuanku. Wajat tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Inyo sase tuanku nyo menyembah matua. Matahari, rakyatnya nyusuruh lo menyembah matahari. Wajat tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ya kan?
nya lain percaya yo ya Allah, tapi yo sambah lu matoa wa zayyana lahumus syaitan, dia digelincirkan oleh syaitan. A'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun, dia tergelincir dari jalan. Ah, tu babobot laporan tu macam Nabi Sulaiman. Tapi ambo nan ragu-ragua. Sananzuru asadatta am kunta minal kadzibin. Apo ke laporan engkau pemanih-manih mului sajo mambik muko kamu? Apo yo lai sawarnanyo ko penuto engkau? Aka ketoro hut-hut lawara lamo nyombo kerajo yo tuan. Jadi perdana menteri tuan. Salamo ko lah ado budi embo nan tajua, paham embo nan tagadai. Kan ado ayo nda. Agih lah mau tugas ambo bukti yang kecil. Adi boy dek Nabi Sulaiman surek. Lasa-lasa surek konyo tulih. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Baulah surek ko kesinan lataan dia teh mejanyo inten sampai nyo baco. Sabalun nyo baco jam babaliak kamari, tapi jan di dalam tujuh tuaga pindah kena lain. Jadi tuan rupo rajo perusi ko tengah hari ka istirahat. Ya kan? Matonyo takan tuak serupo ibu-ibu menengah kaji ko. Ya kan? Ya kan? Inyo kalalo nampak dinyo surek ko. Ya kan? Nyo buka sampulnyo. Nyo baco takajui. Baitu-baitu darah. Sudah baco surek. Nyo langsung ke bawah ndak jadi lalu do rapik kilat. Rapik ki seluruh menteri kerajaan tu nyo kumpuan. Iko ado yang darurat. Ya kan? Batongku ndak jadi istirahat. Iko ado darurat mak. Atu. Qalat berkata raja perempuan. Jadi kalau padusi mengecek pak qalat. Ya kan? Nyo raja perempuan mak. Kalau laki-laki, qala. Qalat ya ayyuhal mala. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapatkan surat yang sangat mulia ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ko dari Raja Sulaiman dari Palestina, surat nyonyo mulai jo bismillah. Bang ko cameh na tongku. Ambo beratak ti ambo Sulaiman ko ndak sakadar rajo. Tapi dia nabi ni. Kenapa? Ndak ada saya menerima surat yang dimulai dengan bismillah. Isi surat tu ah tuanku, kecik menteri-menteri ko. Qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ambo minta fatwa dari tuan-tuan sadonyo. Alangkah awak. Awak nyo paso masuk masuk Islam. Dek Sulaiman kau kena awak kanyo parangi. Ya kan? Kato menteri-menterinyo ko tabudu lo semangatnyo bu. Ah katonyo qalu nahnu ulu kuat. Kita kuat. Wa ulu baksin. Amunisi awak banyak. Makanan awak banyak di logistik. Logistik kita panuh. Kita lawan Sulaiman tu. Nyoba eh bapantun. Saya dapat ribu pantun tentara satu Bulkis tu. Nah, biar dan tunjukkan pagi. Diambil rotan bakabe. Diambil karajui rumpui. Iko nanjantan sajak ketek. Bapantang babalik suri. Kita lawan tuanku. Manga ragu diri awak kanyoin. Kenyinjak. Ikulah rajo. Baitu semangat anak buahnya. Tak langsungnya terima. Anak buahnya kok tahu diri lo. Aka tu anak buahnya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kami menunggu keputusan. Tusul tu nyotongku.
keputusan tetap di tangan Tuhan Gus. Tusul kami. Ajawe ratu bulkis kulai kainyo kanak buahnya tu. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau awak kalah, raja tu negara awaknya jajah, kekayaan awaknya kuras, ya kan? Maka sadu awak jadi rugi. Tak begitu dah. Kita, apa namanya lu? Kita selidiki. Ba'al Sulaiman. Bacara menyelidikinya, pahi kalian bersama-sama kesinan, pakaian-pakaian induk-induk. Jadi orang laki-laki disuruh pakaian, padusi. Kalau takut dinyo baso itu tu laki-laki atau tando nabi nya tu bawa meh gak sekilo agi yang kainyo kalau nyo tarimo ameh ko berarti nyo ndak nabi rajo ndak nabi indak mu disogok kaum muslimin pailah orang sadonyo tentara tu berpakaian orang padusi 500 meter ketiba di pagarang Nabi Sulaiman tu nyogala. Apa-apa namaru tiba dari turun dari bukit, apalah turun dari lurah jalan mendaki. Jauh tiba dakek lah datang lah tiba di kerajaan ambo. Kalau mato ambo ndak salah liye, apa ko sado nan bapak yang produksi, ko ndak ada orang produksi cik juga. Ko laki-laki sado. Masalah. Ata kaji orang tu takut dia. Ya kan? Takut dia. Allah masuk ke dalam a kabar dari tuanku dari raja tuan. Sebab kalau nyo ndak tunduk jo kami ke kami parangi je Nabi Sulaiman. Ganti salam bajawek tangan tuan, bertamu kita baru. Raja kami magihkan ka hadiah ke tuan. Terima lai ko. Ko setitik minta di lawian sakapa minta di gunung. Ah nyo agiana menan sekilo ko. Kau kamu saji tak beli lagi ya? Kau nyakin sekilo tu, diterima sama tak? Ini bimbo, ya kan? Saji awak banyak butuh biaya. Aku nyakin dengan Nabi Sulaiman orang lekayu. Aku cek Nabi Sulaiman, ambo tak sombong kau dah. Masuklah tuan ke dalam. Istana ambo saja dia kira Allah inkan berlian. Atumid dunani bimalin laika pantas jombo menerimo iku go nan diagihan Allah kambo lebih rancak daripada nan diagihan karajo tuan faman atani Allahu khairum mimma atakum lebih banyak nan diagihan Allah kambo dari rajo tuan lai jadi ndak pantas jombo menerimo iku do lobo ambo. Kini betulah ambo tambah 10 kilo ameh tuan ko bawa pulang balik bagi yang kau orang miskin. Cik Nabi Sulaiman. Nyo tambah 10 kilo ameh tu nyo suruh orang tu memikul pulang. Ko kemari yang tangga dia ada nak. Ibu-ibu bapak-bapak tiba di kampung balik, "Ba ah kecik Ratu Bulkis." Tuan. Ndak amuhnya kami tentu dinyo baso kami laki-laki. Ameh ba. Ndaknyo terima do tuan malah nyo tambah 10 kilo. Nyo suruh bagi-bagi ke orang miskin. Ayo ndak bisa nyo dilawan. Nabinya tu mah kalah wak. Jadi ba tuanku, abialah ambo na pai kasinan boleh nak yakin nambo. Kaperlu dikawal tuanku yo pai la cik berdua. Tadanga de iblis baso Ratu Bulkis ko ka bekunjung ke Palestina. Ya kan? Datang iblis ko ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, yo. Ratu Bulkis tu rancak Sulaiman. Tak tangguh rancak dia. Tapi janamu je nyo ndak je iblis. Ya kan? Babi tu gitu. Kece Nabi Sulaiman. Kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang. Ya kan? Baga membawanya beralik tu. Tak pengaruh Nabi Sulaiman tak mampu. Itu hebatnya hebat. Apa lagi Sulaiman yang kini? Nabi Sulaiman saya tak pengaruh. Langsungnya perintahan tukangnya. Tukang, yo pak. Bisa nak tukang membuat jalan. Nambantuknya bantu air. Tapi nyo dari kacau. Bantuknya bantu air main liat.
Bisa aja tukang. Lah sudah jalan tuh. Tunjukin bolo. Jin jo manusia. Sia nan bisa diantaro kalian ko. Nan bisa mangke istana Ratu Bulqis ko kamari sebelumnya tiba. Itu kata Nabi Sulaiman. Manjawe lah jin ifrit dari golongan jin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ambo bisa mangke istana tu kamari sabalun tuan tagak dari duduk. Dari duduk ke tagak. Wah, kan dak lama nah tu dok. Kecuali orang sakit pinggang. Ya kan? Dak lama tu dok. Asabalun tuan tagak tu ambo ke sana kamari. Mengecek lo manusia, nan tinggi lo ilmunya dengan izin Allah, dak jin do manusia. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarkuk. Ambo lebih capek dari itu le. Sabalun mato tuan mengerdip, sabalun tua. Alun mengerijo mato Nabi Sulaiman kono, betu zura terporang lalo. Alun mengerijo tu le. Lati boy sana sana. Itu bahagian dari muji ndak urang tu nan hebat nah. Inyo sarana sidi Allah. Allah taga istana Ratu Bulqis tu di Palestina dari Sabak diangke ke sinan tu. Jauh tu mah. Adi gandiangan tagaknyo di istana Nabi Sulaiman. Ratu Bulqis ko tibo lai. Ya kan? Lah tibo dalam istana tu kan ado jalan bantu air tadi. Anyo angke tanpa sadar nyo takui kainnyo kok basah nyo angke sampai kelutui nampaklah batihnyo dek Nabi Sulaiman ialah paduto na iblis ko co parui padi batih ratu ko co talu buruang tumi nyo nyo kece embabulu ialah tak kicu dan nyo iblis agalak iblis ko galak iblis ko jelik nyo bisa mengicu Nabi. Katanya ratu turunlah kain tu itu ndak air tu tu kacau. Apu cik lo ratu tu malu dek oratnya tam tampak. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuki. Lah tiba Ratu Bulqis tu di dalam taman manualnya. Bab itu istananya ada sinan kan ndak masuk kad dak. Ha kaza arsyuki kecek Nabi Sulaiman. Apa kau ikut singgasana engkau? Ka annahu huwa nampaknya iyo. Caliaklah ke dalam, caliaknya iyo istana inyo ma. Aman caliak kenyataan serupa itu menangihnya pak bu. Akatonya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan, ambolah maniayo diri ambo salamu. Ambo menyembah api selain dari engkau. Setelah melihat kenyataan ini, saya sadar ya Allah. Wa aslamtu, saya akan masuk Islam. Ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Karena Tuhan semesta alam. Akhirnya Ratu Bulqis tadi masuk Islam. Bang itu bu. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman membuahkan keberuntungan yang baik. Rajo menyembah api, akhirnya jo menyembah matahari, jo anak, jo rakyatnya masuk Islam. Jadi jari rajo kau tidak mau main karek kayu dah. Harus bijak, bijak sana. Nah, atibo buruang hut-hut balik. Babi siaknya ke Nabi Sulaiman kau. Bisiknya bisik sungai Puah tadanga saya. Kan dia rancak. Ya. Iyo kata Nabi. Ati dengan kalau kane lamar rela mengapa bisik-bisik nah. Nyo lamarlah dek Nabi Sulaiman ko jo baso Palestina.
Itu nan tak dapat demo. Baso Palestina tu. Kita pindahan saya ke baso-baso. Pantunnya ko dari baso lo. Sultan Saidi Padang Tarok. Baparak Karimbo Mancuang. Pandai menanam bijo rumin. Tampak nan dari bukit duo. Oin tan pudi bemeh nan elok. Baolah tompang ameh lancuang. Niat nak sama jadi cincin untuk dipakai salamonya. Pantunannya kan sindiran tanya. Ikan? Intan pudi ameh nan elok. Baolah tompang ameh lancuang. Niat nak sama jadi cincin untuk dipakai salamonya. Ibu seorang ratu lah masuk Islam. Iya kan? Nan malamar ibu ko rajo kayo. Ibu telak. Terima kan? Rajo kayo nabi lo lah. Nyo terima de ratu mulkit. Nyo waleh lo pantun. Saya dapat ibu pantunnya. Habis dan tunjuk Allah. Kapa ketek malamun nombak. Kapa nan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo kasubarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Kanai sabalah jantung hati. Iman di dado di goncang. Langsung nyoba bang macam tu. Hanya terima. Anikahlah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bulqis itu. Membaurlah dua raja yang bijaksana. Maka negaranya aman dan tenteram. Kita doakan ke Allah. Mudah-mudahan 2024. Tapi lihat lo raja nan elok. Amin. Ya Rabbal. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.